Ya, itu dia tadi preview dari episode ke-15 Bakugage Sentai Bombonger yang akan tayang minggu depan. Dan begitupun dengan steel adegan yang telah dirilis Toei, terlihat di episode ke-15 nanti cerita akan berfokus pada Boon Black yang kayaknya bakal nolongin salah satu monster mingguannya Hashiriya, Kaseki Groomer. Sesosok monster yang diciptakan dari fosil dinosaurus, dan monster tersebut dikatakan tidak menyerang manusia. Wah, baik hati banget ya si monster ini. Pantas aja dilindungin sama Boon Black. Dan nampaknya Joe alias Boon Black percaya sama monster ini, dan ia lalu mencoba untuk berteman dengan si monster. Dan apakah benar monster ini tidak jahat? Atau mungkin ini hanya rencana Hashirian untuk bisa mengalahkan Bombonger? Yang jelas apapun itu, kita nantikan saja episode terbaru dari Bakugage Sentai Bombonger yang akan tayang minggu depan. Dan cuman segitu aja ulasan kita mengenai Bakugage Sentai Bombonger episode ke-15 yang akan tayang minggu depan. Dan gimana menurut kalian mengenai episode ke-15 nanti? Silakan tulis pendapatmu di bawah video ini ya. Oke, dan aku tunggu pendapatmu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sarabye!